Capca dan kita akan mengajak mereka kembali bermain dalam Tetes Teka-teki Sound. Ya, Desta, yel dong. Saya semangat nanti aja lah, Pak. Pertanyaan kedua ya, nantilah. Ini kayaknya lama gak ketemu nih, ragu-ragu. Pasti aja tadi. Kita lihat. Cah, kita buka, Cah. Ini dia pertanyaan selanjutnya, ada 7 kotak. Nih, belum bertanya. Iya. Nah, tangan di atas tombol, yang biasanya mencatat saat rapat. Bukannya panitera. Petugas. Petugas. Bukan. Aduh, gak tau gimana. Yang biasa mencatat saat rapat. Harusnya biasanya mencatat penulis, saat rapat. Penulis siapa? Penulis. Harusnya apa? Notulen. Harusnya notulen. Yang biasa mencatat saat rapat. Ayo. Bolpen. Apa tapi gak bisa ya? Telunjuk. 3. Taruh dulu. Telunjuk. Yang biasa mencatat pada saat rapat. Yang biasa apa, Pak? Mencatat. Biasa mencatat. Saat rapat. Yang biasanya mencatat. Penulis. Apa? 3. Penulis. 2. Kata. Tim B. Lagi. Yang biasanya mencatat saat rapat. Manusia. Wow. Manusia. Apa manusia? Jawabannya. Gak mungkin kambing. Selamat. Aduh, lucu banget. Kasihan. Kalau nyapa monyetnya. Mau pisang. Udah makan. Udah makan. Ya. Pasti itu yang jawab kan ini. Ya kan dia nggak bisa ngomong. Bisa ngomong saya. Kalau mau sayang, gini aja. Sayang. Beneran nggak? Kasihan. Nggak bisa ngomong beneran? Nggak bisa. Bisa kali coba. Enggak, cuma cuman lirik-lirik doang tuh. Nggak bisa ngomong kan? Gemes banget nih. Lucu ya? Lucu banget ya? Ayo, sayang pergi dulu. Ayo, kan mesti buruan. Bukannya gemes. Terancam kayaknya kalau datang lagi. Tim B. Gua gemes, pengen gua sentil rasanya. Udah, gak usah ragu-ragu maksudnya tadi, sentil lah. Sentil aja, gemes kan. 100 poin untuk Tim B. Manusia ya. Masih ada kesempatan Tim A untuk mengejar. Masih, Pak, banyak. Kita buka lagi ya. Ini dia, ada 6 kotak huruf. Terakhir ada huruf N. Ah, ini udah biasa dilakukan ibu-ibu. Wah, gampang berarti. Ibu-ibu di komplek biasanya ikut. Aduh, ada kuenya lagi. Tapi nggak mungkin. Aduh, ikut. Bisa jangan ketularan Desta, nggak apa-apa. Jawab aja, nggak apa-apa. Tim, coba ulang. Ibu-ibu di komplek biasanya ikut. Ikut-ikutan. Ikutan.
apa ini jawabannya? Ikutan. Terlalu yakin ya, Cak ya? Biasanya gitu kalau ibu ya. Komplek gua. Desta dan Gista. Apa? Ya, jangan arisan. Sekali ini coba lurus lah. Saya udah capek mikir, Pak. Sebulan penuh nih ya. Arisan dulu. Arisan. Apakah ibu-ibu di komplek biasanya ikut arisan? Sini, jangan-jangan sini. Ntar monyetnya dikepuk. Gemes kok, gemes. Tuh, pakai itu. Gemes. Jangan, kasihan. Please, saya mah. Please. Saya tuh. Tip A yang menang, tip A. Saya tuh sayang banget sama monyet ini. Oh iya. Lagi. Tuh. Lagi. Naik, bro. Lagi. Ayo, ecet. Turun lagi, buru. Dulu. Kena buru-buru. Salah. Sini dulu, salaman dulu. Nah, ini lagi ecet. Ngambek main ini, ngambek. Naik ke atas. Kamu mau makan apa? Tawarin makan. Ya, mari. Ngambek maksudnya. Wah, aduh, sakit. Sakitnya sampai sini. Pak, sorry kok tumben lempeng, Pak. Loh, kapan saya tuh enggak lempeng? Iya. Ya kagak lempeng lah. Jawaban orang mencatat di rapat manusia gimana kagak? Loh, emang ada yang enggak babi yang ngatet atau sapi? Ya enggak babi juga kali kalau di kambing. Enggak maksudnya kan ada notulen, penulis, etera gitu loh. Saya kesel pertanyaan Anda orang jajan yang ngatet manusia. Iya. Yang lain sama kambing sama sapi. Ya kali ini saja jawabannya. Nah, terserah binatang yang datang siapa, enggak usah diatur. Oh iya. Kita kasih satu pertanyaan lagi nih, Ca. Wow, skornya untuk sampai sekarang skornya masih draw. Kita kasih semangat. Ya. Lagi sebagai penentu ya, okay. Yang menang akan mendapatkan tanah di Menteng. Berikut ini. Desta mainannya. Nih. Ada 7 kota, kaget gue ikutan lagi. Biasanya ini banyak nih menjelang lebaran, menjelang pileg biasanya. Tidak perlu dibayar karena? Gratis? Enggak juga sih. Tidak perlu dibayar? Apa maksudnya? Karena? Ntar kita jawabnya bener, lempeng ini. Lesetin. Ini apa? Kalau pas lebaran banyak gimana? Ya nggak perlu dibayar. Karena nggak bayar? Karena nggak bayar. Nggak bayar. Nggak bayar. Apakah nggak bayar? Jawabannya? Salah. Apa perlu? Tidak perlu dibayar karena? Nggak perlu. Keren nih. Nggak beli ya? Nggak beli. Gak ngapain beli, kita bayar nggak beli? Bener. Benar. Jawabannya saya dengan penonton setuju nih. Betul. Enggak beli. Kalau jawaban tim B benar, maka akan menang. Tapi kalau salah, maka tidak menang. Enggak beli, apakah itu jawabannya? Aja kali pakai sujud-sujud segala. Kan tadi begitu. Tuh lihat ditepuk tanganin tuh. Kenapa pakai helm? Untuk keselamatan. Yang ini. Salah yang menang. Oh, ini. Kamu enggak kasihan nih pakai helm gitu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Dia lagi pakai helm baru. Oh iya. Kok itu ke sana sih? Sakitnya masih di sini. Pakai helm baru. Iya. Helm yang lama kemana? Helm yang lama? Ada. Oh. Nggak dibawa. Nggak dibawa, iya. Ya, ya. Kasian. Iya, iya, iya. Malu katanya. Iya, iya, iya. Makasih ya. Tumen kok bener terus sih? Iya terakhir. Aku tuh udah mau istirahat. Aduh. Hai, silakan dibacakan nilainya. Hadiahnya, kita akan bacakan skor akhir. Tim A mendapatkan nilai 100 dan tim B berhasil memenangkan kuis dengan nilai 200 poin. Wow. Berarti Vina yang berhasil memenangkan. Vincent dan Andre, silakan hadiahnya. Hadiahnya dulu ya. Luar biasa ini, tanah di Menteng. Selamat, selamat sebelumnya. Tanah di Menteng. Luar biasa ini. Ya, silakan diberikan langsung, Nabila. Selamat. Dista dan Desna belum bisa memenangkan. Selamat, selamat. Ini harusnya kemarin, tapi kemarin belum ada yang menang, makanya sekarang pemenangnya. Iya. Tanah di Menteng. Tau dari mana tuh di Menteng, Pak? Hah? Bo, Anda gak percaya ini kan? Tanahnya dari Menteng gak percaya? Enggak, percaya. Kita punya ahlinya ya, Cah ya. Kita akan panggilkan ahlinya. Bedanya mas. Mana? Tanah di mana-mana juga begini modelnya. Oh, kita kalau dari orang awam mungkin gak bisa membedakan. Tapi ahli itu tahu ini tanah dari mana. Tanah longsor aja tahu. Nah, ini. Nah, ini ahli tanah. Bapak ini ahli tanah. Ahli tanah. Jadi mengerti betul tentang tanah ya? Ngerti sekali. Dari tanah yang suka ngeliat-ngeliat, itu namanya tanah liat. Suka nyorong-nyorong. Oh, tanah liat. Tanah liat, liat. Tanah liat suka liat-liat tanah. Itu wow, namanya tanah liat. Wow, wow, wow. Ada tanah liat. Coba Pak ini dicek apakah ini tanah dari Menteng. Tanah di Menteng. Menteng. Coba ya, ini betul. Makanya kita datangkan ini alamnya. Ini agak sakral soalnya. Cie, cie. Orang ahli mah nggak pakai ahli tanah gitu. Wow. Wow, dari dicium ya. Oh. Melalui penciuman, pendengaran. Kayaknya setelah ini dimasukkan mata, ini penglihatan. Iya. Ini canda, ini canda. Udah. Ya. Dari Menteng. Pak, tapi katanya untuk tahu harus dicobain dulu ya, apakah rasanya benar tanah di Menteng? Iya, iya. Baca gitu. Saya benar. Setahu saya sama. Apa ini sedikit aja biar tahu rasanya kalau tanah Menteng itu gimana coba. Apakah Menteng itu agak keset ya? Iya, iya, iya. Tahu sebenarnya. Coba deh, Pak. Iya, 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 iya ya. Kalau keset biar mereka yakin. Wah, oh, wah, katanya cie, dia cie. Lagi enggak mau dimakan. Oh, yeah. Wow, wow. Keset apa enggak? Keset enggak? Kurang lah masa segitu doang. Lagi yakin ini. Ini agak ada coklatnya, ada coklatnya. Pak, mungkin ini sebuah kesempatan spesial. Gista katanya pengen nyuapin sekali ya. Oh, boleh. Coba ya, boleh, boleh. Wow. Tanah di Menteng. Wow, kita nggak boleh mengecewakan para pemenang ya. Harus benar. Cie, cie. Satu. Tapakan hatimu. Benar, tanah di Menteng. Ada yang nggak percaya siapa? Oh, percaya, tadi? Percaya. Ada yang nggak percaya siapa? Oh, iya, percaya, percaya. Saya percaya Menteng kan? Menteng. Bapak Menteng. 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 Bapak percaya Menteng. Berarti semuanya percaya. Percaya. Makasih ya, Pak. Saya yang nggak percaya. Menangkan. Ini karena kali. Menang saya beri kesempatan untuk. Wow. Silakan. Kunto aja. Kunto aja. Kunto. Di sini aja. Ya.